Tak terima kondisi anak drop setelah imunisasi di sekolah, seorang istri polisi di Ambon, Maluku, dikabarkan ngamuk. Ibu Bayangkari ini merasa tak ada sosialisasi sebelumnya. Namun pihak sekolah sudah memberitahu lewat grup WhatsApp sehari sebelumnya. Sosok Ibu Bayangkari berinisial HT mengamuk di gedung sekolah dasar di kota Ambon, Maluku. Adapun IRT yang juga istri anggota kepolisian daerah Maluku berinisial HT ini mengamuk lantaran tak terima anaknya mendapat imunisasi rubella pada Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Aksi mengakuk Ibu Bayangkari berinisial HT ini pun berujung membuat dirinya dipolisikan oleh pihak sekolah. Diketahui, aksi HT yang mengamuk di sekolah tersebut sempat terekam video dan tersebar di media sosial. Dalam video yang tersebar, tampak ibu tersebut marah besar kepada beberapa orang guru saat mendatangi sekolah tersebut. HT yang emosi juga terlihat membanting helm di depan para guru dan terus memprotes sikap mereka yang melakukan imunisasi terhadap anaknya. Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Muhammad Rum Ohoirat membeberkan duduk perkara hingga HT mendatangi sekolah tersebut untuk menyampaikan protes. Menurut Rum, HT mendatangi sekolah itu setelah mengetahui anaknya telah divaksin oleh pihak sekolah. Padahal, saat itu anak HT baru saja menjalani perawatan karena terkena tipes dan punya riwayat asma. Rum menjelaskan, orang tua siswa baru mengetahui anaknya diberi vaksin sehari setelah vaksinasi yang dilakukan bagi para siswa di sekolah tersebut. Menurut Rum, HT melampiaskan kemarahannya itu di sekolah bukan hanya karena pihak sekolah tidak memberitahukannya terlebih dahulu bahwa anaknya akan diberi vaksin. Melainkan juga karena khawatir dengan kondisi kesehatan anaknya. Menurut Rum, HT mendatangi sekolah itu setelah mengetahui anaknya telah divaksin oleh pihak sekolah. Padahal, saat itu anak HT baru saja menjalani perawatan karena terkena tipes dan punya riwayat asma. Pihak sekolah melaporkan istri polisi yang mengamuk di sebuah sekolah dasar, SD, Kota Ambon karena tak terima anaknya diimunisasi. Rum mengungkapkan, orang tua siswa yang memprotes anaknya diimunisasi juga berencana melaporkan balik kasus itu lantaran merasa telah dirugikan oleh pihak sekolah. Rum menambahkan polisi sebenarnya telah mencoba memediasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik.